mengembara sambil diiringi kepulan awan putih melepak seputih kapas berarak melalui langit yang biru. Menyapa puncak bukit nan bersalji, hati menjadi begitu lapang dan tenang. Lupa pada segala penyakit yang sedang bersarang pada sang tubuh. Tapi, penyakit tetap penyakit yang perlu kita tangani. Perlu disembuhkan dan bukan dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rasha. Video kali ini membawa sahabat ke satu kawasan tasik yang nyaman. Saya rakam sewaktu dalam perjalanan ke Mount Cook, New Zealand pada 2017. Sambil menghayati keindahan tasik, bukit, awan dan langit ini, saya beri sedikit info mengenai hal berkaitan penyakit. Bertajuk, penawar penyakit dalam Al-Quran. Apakah dalilnya? Adakah manusia di muka bumi ini yang kalis penyakit? Mungkin tiada. Semuanya berisiko terdah kepada penyakit. Biar apapun penyebab, hakikatnya Allah yang menurunkan penyakit kepada insan yang dipilihnya. Sinonim dengan penyakit adalah ubat ataupun penawarnya. Wajiblah bagi pengidap sebarang jenis penyakit untuk berusaha merawat dirinya dengan mencari ubat ataupun penawarnya. Seperti kata hadis ini, berubatlah wahai manusia kerana sesungguhnya Tuhan yang menurunkan penyakit itu dan dialah juga yang menurunkan ubat baginya. Dan satu lagi, bagi setiap penyakit ada tersedia penawarnya. Apabila kena dengan ubat dan gaya rawatan, dia akan sembuh dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Sabda Rasulullah SAW, tiada Allah menurunkan penyakit sama ada lama ataupun baru, melainkan dia menurunkan pula penyembuhnya. Hadis Ibnu Majah Sahih. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan sakitku. Surah Asy-Syura ayat 80. Penawar paling mudah adalah mengadu atau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa yang kita sebut juga sebagai doa. Justru bagi yang mengidap penyakit, janganlah berputus asa, teruskan mencari ubat atau penawar yang serasi dan mujarab dengan penyakit yang dihidapi masing-masing. Kaedah rawatan yang paling ampuh sebenarnya adalah dengan doa. Kaitan rapat dengan doa untuk penyembuhan adalah menggunakan ayat suci Al-Quran. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu memaklumkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik ubat adalah Al-Quran. Kaedah rawatan doa. Kaedah rawatan doa yang menggunakan ayat suci Al-Quran itu sebenarnya disebut jampi. Kita biasanya mengaitkan jampi dengan dukun ataupun bomoh. Kaedah mereka lah yang selalu kita anggap sebagai jampi. Hakikatnya rawatan jampi wujud sejak dulu lagi. Kerana Rasulullah SAW juga menggunakan jampi untuk merawat pesakit. Maksud jampi di sini adalah menggunakan ayat suci Al-Quran yang tidak bercampur dengan sebutan perkataan lain yang bercanggah dengan Islam. Baik pengamal perubatan Islam, dukun atau bomoh, semuanya adalah perawat. Kategori alternatif, iaitu bukan medical, yang menggunakan jampi sebagai kaedah merawat. Hanya kita membezakan mereka, iaitu yang menggunakan kaedah Al-Quran, sebenarnya dipanggil pengamal perubatan Islam. Dalam rawatan Islam, doa bukan saja bersumberkan ayat suci Al-Quran, juga mengambil hadis Nabi SAW, termasuk juga jampi atau doa oleh para sahabat yang direstu baginda SAW, juga oleh generasi sesudahnya, termasuk para ulama yang doanya tidak membawa unsur syirik. Maksud doa-doa mereka itu juga adalah sumber amalan perubatan Islam. Dua doa mudah untuk diamalkan dalam merawat ialah bacaan penghulu surah Al-Quran iaitu Al-Fatihah dan juga zikir nama Allah. Pesakit boleh mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebagai doa untuk penyembuhan dengan syarat bacaan mestilah betul dari segi sebutan dan makratnya.
dan juga tahu maknanya. Tentulah lebih baik kalau kita baca ayat yang kita tahu maksudnya. Sebagai penghulu segala surah yang diwajibkan dalam solat, Al-Fatihah adalah ibu segala doa dan penawar seluruh permasalahan. Ramai tahu membaca Fatihah kerana ia adalah surah wajib dalam solat, namun ia bukanlah surah biasa. Hakikatnya, amalan membaca Fatihah mempunyai 1001 fadilat. Sesungguhnya, surah pembuka Alkitab ini adalah doa paling mustajab. Rasulullah SAW juga bersabda, surah Al-Fatihah adalah untuk apa ia dimaksudkan dalam bacaannya, iaitu untuk apa yang diniatkannya. Walau bagaimanapun, ingat satu perkara ini. Sabda Nabi SAW lagi, Fatihah itu pembukaan maksud bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin dan mukminah adalah mereka yang sentiasa beramal. Dan orang yang beramal itu adalah orang yang berserah kepada Allah serta percaya kepada kuasa Dia yang Maha Esa. Dan kepada mereka lah Allah memberi rahmat dalam apa jua bentuk, termasuk memakbulkan doa. Dan akhir sekali, firman Allah SWT yang bermaksud, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Makanya jika kita sedang dalam perjalanan ataupun sedang travel dan ketiadaan ubat, tiba-tiba terasa sakit, ingatlah pada Quran. Banyak ayat-ayat khusus untuk bacaan sakit tertentu. Tapi jika tak tahu, bolehlah saja guna ayat Al-Fatihah sewaktu berdoa. Baiklah, itu saja buat kali ini dan sekian dulu. Terima kasih kerana menonton.